Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Maimun Zubair, marilah kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, senantiasa dalam lindungannya, dan mudah-mudahan beliau tetap berada di tengah-tengah kita agar terus bisa kita mendapatkan tausiah, nasihat, bimbingan, dan segala hal-hal yang menjadi acuan panduan kita bersama dalam menjalani kehidupan kita masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para tamu dari negara-negara sahabat, yang saya hormati, ini pimpinan kita semua, Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur, beserta seluruh dosen, para pendidik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, yang saya hormati Bapak Bupati, yang juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Saya hadir di sini bersama Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama, Dr. Mohsen, juga staf khusus menteri, Saudara Hadi Rahman, dan Sekretaris Menteri, Saudara Khairul Huda, juga pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saudara Saifuddin Zuhri. Ini saya agak rikuh juga menyebut Saudara Saifuddin Zuhri ini. Ini bisa kualat saya. Bapak Saifuddin Zuhri. Yang saya muliakan, yang saya hormati, seluruh asatiz, para pembimbing, pengasuh pondok pesantren, khususnya Ma'had Ali Al-Anwar Sarang, para santri, para mahasantri, hadirin sekalian yang berbahagia, dan tentu para seluruh pejabat pemerintah daerah di Rembang ini. Tentu berada di tengah-tengah komunitas kiai, para habaib, para santri, dan para pemburu ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu agama di pondok pesantren, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Saya terasa seperti di tengah-tengah danau yang luas. Airnya jernih, udaranya sejuk, anginnya semilir, dan dikelilingi pepohonan rindang nan hijau dan meneduhkan. Pondok pesantren adalah danau-danau ilmu yang hingga saat ini saya yakini menjadi sumber pengetahuan yang mampu menghilangkan haus dahaganya para pencari ilmu dan pencari Tuhan. Kata-kata hikmah, nasihat, wejangan, serta seluruh transformasi pengetahuan dari sosok wajah-wajah ikhlas para pengasuh, para dosen, dan para asatiz, laksana air yang jernih, udara yang sejuk, dan angin semilir yang menyegarkan raga dan menentramkan jiwa. Hilir mudik para mahasiswa dan para santri yang gigih, tabah, bergairah, dan antusias mengejar, memburu, dan menggali berbagai ilmu pengetahuan, laksana pohon rindang yang tumbuh menjulang, akarnya kuat, batangnya kekar, cabangnya berkembang, daunnya rindang, buahnya bergelayut memberikan tatapan dan harapan masa depan. Fenomena inilah
yang selalu memberikan energi dan darah segar buat kita semua untuk terus berjuang mengembangkan eksistensi pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren agar mampu hadir sebagai institusi yang sanggup menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, Pondok Pesantren dapat mengambil peran sebagai lembaga pendidikan yang mampu mentransformasikan berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai lembaga dakwah yang mampu membimbing, mengarahkan, dan mencerahkan umat, dan sebagai lembaga sosial yang mampu serta berperan aktif melakukan pendampingan dan pengembangan masyarakat dalam mewujudkan harmoni dan kesejahteraan sosial. Hadirin sekalian yang berbahagia, meskipun hasil survei dan penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia tidak berada di ranking menengah ke atas, tetapi kita harus bangga dan tentu diiringi rasa syukur terhadap kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Khusus terkait dengan perkembangan pendidikan tinggi Islam, hingga tahun 2016 ini kita memiliki setidaknya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta tidak kurang dari 676 buah yang terdiri dari 56 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan 620 perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Dan tentu di antara 620 itu salah satunya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Gambaran yang sangat fantastis dibandingkan dengan negara manapun di dunia ini. Tidak ada negara di dunia ini yang jumlah perguruan tinggi keagamaan Islamnya itu sampai berjumlah 676 buah. Kondisi seperti ini adalah potensi sekaligus tantangan bagi umat Islam dan juga tentu bagi kami Kementerian Agama. Meski sebaran kualitasnya belum merata, tetapi secara umum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari waktu ke waktu, kondisi perguruan tinggi keagamaan Islam paling tidak secara fisik menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Demikian juga animo peserta didik untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi keagamaan Islam terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh adalah penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi prestasi akademik nasional atau yang populer dengan sebutan SPAN dan melalui ujian masuk tertulis tahun 2016. Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar sebanyak 209.195 orang dan yang diterima hanya 104.910 orang, jadi setengahnya dari yang mendaftar. Ada fenomena yang menarik terkait dengan perminatan calon mahasiswa terhadap pemilihan program studi. Ternyata dari 1.027 program studi yang ditawarkan, hampir di semua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, prodi perbankan syariah, ekonomi syariah, dan hukum ekonomi syariah menjadi program idola. Sementara prodi-prodi seperti filsafat agama, ilmu hadis, dan perbandingan agama langka peminatnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, maka melihat tren di atas sudah seharusnya menjadi kajian serius bagi kita semua, khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Bagi setiap perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, membuka prodi baru harus betul-betul melalui kajian yang mendalam dan atas berbagai pertimbangan. Kadang-kadang kita memang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit atau tidak sederhana. Reaktif mengikuti tren agar dibanjiri mahasiswa atau istiqomah dengan kekhasan kita yang dianggap langka itu. Dua-duanya tidak masalah sepanjang didasari argumentasi yang kuat. Memang ada kampus yang hanya mempertimbangkan minat pasar,
tanpa mempedulikan hal-hal spesifik, detail, dan betul-betul memiliki kebermanfaatan fungsional di masa depan. Tetapi ada juga beberapa kampus yang tidak peduli dengan prodi yang sepi, beda sendiri, dan kurang diminati karena para pengampu prodi tersebut memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa program studi tersebut memang khas dan diyakini tetap memiliki relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Sekali lagi, saya tidak ingin mengarahkan, tetapi hanya berharap apapun pilihan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam tersebut, semuanya harus memiliki korelasi kuat, harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, ternyata perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam yang semakin meningkat berbanding lurus dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, keterbatasan daya tampung merupakan persoalan tersendiri, sehingga ada sekitar 104.285 orang yang tidak mendapat kesempatan masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Banyak calon mahasiswa baru yang harus menanggalkan cita-citanya bisa menikmati pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut. Meski demikian, hal ini menjadi berkah tersendiri bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang sering dalam hal-hal tertentu kekurangan mahasiswa. Terutama bagi mahasiswa yang akan menekuni ilmu-ilmu agama atau Islamic Studies. Saya kira pilihan belajar di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, terutama yang berada di lingkungan pondok pesantren, lebih tepat. Di samping mereka belajar secara formal di lembaga perguruan tinggi, mereka juga bisa mendalami ilmu-ilmu agama melalui kajian-kajian Kutubut Turoth atau yang populer dengan sebutan Kitab Kuning yang memang jawarannya ada di pondok pesantren. Hadirin sekalian yang saya hormati, tentu saya tidak khawatir kekurangan mahasiswa bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang berbasis di pondok pesantren, karena hampir semuanya memiliki feeder, memiliki calon-calon mahasiswanya dari pendidikan SLTA yang diselenggarakan masing-masing oleh pondok pesantren tersebut, baik dalam bentuk SMA atau SMK, madrasah aliyah, pendidikan diniyah formal, maupun pesantren mu'adalah. Terkait dengan keberadaan Ma'had Ali Al-Anwar, ini kita bersyukur bahwa sekarang setidak-tidaknya pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 13 Ma'had Ali di seluruh wilayah Nusantara ini yang secara khusus memilih program studinya masing-masing untuk bagaimana dikembangkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam skala perguruan tinggi, pendidikan tinggi maksud saya, yang memiliki kekhasannya tersendiri. Kita tahu bahwa setidaknya ada 3 jenis lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam, pendidikan tinggi yang berkembang di Indonesia. Pertama adalah yang khusus mendalami ilmu-ilmu keislaman murni, itulah yang dikembangkan oleh Ma'had Ali. Ada yang mengembangkan ilmu-ilmu umum murni, itulah yang dikembangkan oleh perguruan-perguruan tinggi umum seperti UI, UGM, dan macam-macam, IPB, ITB, dan lain sebagainya. Dan ada yang mensinergikan, mengkorelasikan, menginterkoneksikan antara ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu Islam murni dengan ilmu-ilmu umum murni. Itulah yang dikembangkan oleh pemerintah melalui sekolah tinggi, agama Islam negeri, STAIN, IAIN, dan UIN, dan beberapa lembaga pendidikan tinggi swasta.
Nah, oleh karenanya Ma'had Ali ini memiliki kekhasannya, kekhususannya karena mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam murni. Dan pilihan prodi yang diambil oleh Al-Anwar ini adalah sangat khas, yaitu tasawuf. Ini bidang studi yang menurut hemat saya dan banyak kalangan berpandangan bahwa kajian tasawuf itu semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena kita tahu kekosongan spiritualitas, kebutuhan rohani kita. Karena kita mengenal tasawuf adalah sebuah disiplin keilmuan, bidang studi yang lebih mendalami bagaimana kebutuhan spiritualitas rohani kita itu bisa diisi dengan berbagai hal yang semuanya itu menjadi tidak hanya kajian tapi hal ihwal yang diperbincangkan dalam dunia ketasawufan yang kita kenal selama ini. Dan itu semakin dibutuhkan karena kompleksitas hidup ini semakin tinggi, semakin besar. Era globalisasi menyebabkan kompetisi hidup ini semakin ketat, semakin tajam. Saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi menciptakan lahan-lahan, hutan-hutan, lautan-lautan, tempat di mana manusia tinggal, itu jangankan bertambah, tapi bahkan mengecil. Karena hutan-hutan kita, lautan-lautan kita, juga lahan-lahan di mana manusia semua ini berdiam, itu karena perubahan iklim cuaca atau juga karena ulah manusia itu sendiri, itu lalu kemudian semakin mengecil, menyempit. Sementara jumlah manusia itu dari waktu ke waktu terus dan terus bertambah. Sehingga kita bisa bayangkan persaingan hidup itu pasti akan semakin tinggi intensitasnya. Apalagi di era globalisasi, sebuah era di mana tidak lagi ada sekat-sekat yang memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang juga luar biasa pesatnya di era digital ini, sehingga hanya melalui alat-alat yang sederhana masing-masing kita bisa terkoneksikan antara satu dengan yang lain tanpa peduli dimanapun kita tinggal, di wilayah manapun, selama masing-masing kita ada di dunia itu kita bisa saling berhubungan, saling terhubungkan. Itulah era yang kita alami, dan ke depan itu akan semakin kita rasakan, sehingga persaingan itu menjadi semakin ketat. Nah, dalam kehidupan yang semakin kompleks seperti itu, sekali lagi kebutuhan manusia untuk mengenali siapa dirinya, untuk kemudian dia bisa mengenal siapa Tuhannya, upaya untuk mengisi kekosongan aspek ruhaniahnya, karena itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia ada kebutuhan untuk bagaimana hal ihwal spiritualitasnya itu bisa dipenuhi, dan disinilah lalu kemudian tasawuf menjadi persoalan yang penting untuk menjadi cermatan kita bersama. Dan saya merasa bersyukur untuk yang kesekian kalinya, karena pendalaman tasawuf itu dilakukan oleh Ma'had Ali, bukan oleh lembaga pendidikan atau apalagi lembaga yang tidak jelas asal-usulnya. Kita tahu sekarang banyak sekali fenomena orang terperdaya atau tertipu atau terkelabuhi dengan ya yang baru-baru ini kita dengar itu, karena memang orang butuh itu. Nah, alhamdulillah yang mendalami tasawuf ini adalah Ma'had Ali, sebuah lembaga pendidikan di pesantren yang tingkat tinggi, sehingga kita semua meyakini, percaya betul, tentu sudah melalui dasar-dasar yang kuat. Karena tentu kita semua mengenal ungkapan man tasawwafa
walam yatafaqqah faqad tazandaqo. Betul ya begitu. Iya. Lalu kebalikannya waman tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqo. Maka yang benar adalah waman tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqo. Jadi antara dunia tasawuf dengan dunia fikih itu memang tidak boleh dipertentangkan sebagaimana sebagian kalangan yang ingin saling menegasikan. Tapi kedua-duanya itu diperlukan untuk mencapai yang hak begitu. Dan saya meyakini Ma'had Ali tentu para mahasiswanya yang akan mendalami tasawuf adalah mereka-mereka yang setidak-tidaknya telah memiliki basic, yang telah memiliki dasar-dasar bagaimana fikih, bagaimana syariat itu disikapi, diberlakukan, sehingga kemudian pendalaman terhadap dunia tasawuf itu tidak sebagaimana yang kita khawatirkan yang terjadi di beberapa tempat yang lalu justru malah menyebabkan kita semua semakin jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Hadirin sekalian yang saya hormati, persoalan lain yang krusial yang juga menjadi perhatian serius kita khususnya di Kementerian Agama adalah persoalan dosen, persoalan tenaga pendidik. Kita telah berusaha keras memenuhi tuntutan regulasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen agar pendidik di perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2. Terkait kualifikasi pendidikan dosen ini, tinggal sebagian kecil dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan Islam yang masih berpendidikan S1, khususnya pada bidang-bidang langka dan program studi sains. Bahkan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berusaha melampaui kualifikasi minimal tersebut melalui program 5.000 doktor. Pada tahun anggaran 2016 ini saja, alhamdulillah kita telah memberikan beasiswa program doktor dengan pembiayaan full scholarship sebanyak 527 orang dan 330 peserta diantaranya penerimanya tersebut berasal dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Sedangkan bagi para dosen yang tinggal menyelesaikan studinya, ada sekitar 250 orang yang mendapat bantuan biaya penyelesaian pendidikan. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen terus diupayakan oleh Kementerian Agama. Di samping melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, Kementerian Agama juga memberikan kesempatan para dosen untuk mengikuti program Academic Recharging, Postdoctor, Sandwich, dan International Seminar baik di negara-negara yang berbasis bahasa Inggris maupun yang berbasis Arabic countries. Dengan model lembaga pendidikan Islam yang menunjukkan ragam keunikan dan kekhasannya ini, kita terus mempromosikan ke seluruh penjuru dunia. Corak pendidikan Islam yang telah diwariskan oleh para ulama dan kiai Nusantara ini telah terbukti mengagumkan dunia. Islam yang dihadirkan adalah Islam yang toleran, Islam yang inklusif, moderat, dan yang dikenal dengan rahmatan lil alamin. Kedepan, cita-cita Indonesia menjadi destinasi studi Islam dunia, menjadi tujuan studi Islam dunia, saya kira bukan sekedar mimpi. Apalagi di tengah-tengah konflik yang masih terus berkepanjangan yang terjadi beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim saat ini, maka wajar Islam di Indonesia lalu kemudian menjadi pilihan. Dengan kesungguhan kita bersama, 3, 5, atau 10 tahun ke depan, saya kira akan berbondong-bondong mahasiswa belajar Islam di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana setiap lembaga pendidikan,
mampu merumuskan institutional brandingnya agar senantiasa menjadi trademark dan public image. Peran serta dan kehadiran para ulama di lingkungan pondok pesantren merupakan modal yang tak ternilai bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta berbasis pondok pesantren. Dengan memanfaatkan jaringan alumni yang tersebar di berbagai tempat dan profesi untuk mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar menjadi destinasi studi Islam, saya kira tinggal menunggu momentum saja. Apalagi kita amat sangat bersyukur kita memiliki orang tua kita, guru kita, Mbah Maimun Zubair ini yang hingga saat ini terus begitu concern, terus begitu setia mendampingi kita semua. Saya kira tidak hanya mahasiswa dari penjuru Nusantara yang akan menimba pengetahuan agama di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, bahkan akan hadir pula mahasiswa dari berbagai mancanegara. Saya teringat banyak informasi cerita yang sampai kepada saya ketika beliau Al-Mukarram Simbah Maimun Zubair itu melakukan kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi di Maroko beberapa tahun yang lalu, itu sangat memberikan kesan yang sangat positif bagi para akademisi di sana. Mereka begitu kagum dengan kemampuan ulama Nusantara yang ternyata tidak kalah dengan ulama-ulama mereka. Hadirin sekalian yang saya hormati, selain berperan serta dalam mewujudkan terciptanya salah satu tujuan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual, diharapkan kehadiran pondok pesantren dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar berkontribusi menyiapkan generasi yang cerdas spiritual maupun sosial. Dari kawah candra di muka yang bernama Al-Anwar ini diharapkan lahir generasi-generasi muda yang tidak hanya mampu mengaji tetapi juga mampu mengkaji, yang tidak hanya berzikir tetapi juga terus berpikir, yang tidak hanya mampu mengolah jiwa tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah data, tidak hanya lembaga pendidikan yang menghasilkan para scholars, para muthaqqaf, tetapi juga akan lahir para inventor, para mubtadi, dan para kreator, para mukhtari. Di atas semua itu, satu hal yang harus ditegakkan adalah fondasi keagamaan. Zaman yang akan datang diprediksikan memiliki tantangan yang semakin tidak mudah. Kualitas spiritual yang baik akan menjadi modal amat berharga di tengah dekadensi moral dan sekularisme yang sudah sedemikian menggejala di tengah-tengah masyarakat kita. Dan sebagai lembaga yang memiliki concern tinggi terhadap persoalan spiritualitas dan keagamaan, Al-Anwar tentunya memiliki strategi dan cara tersendiri guna mencetak kader-kader yang taat beragama, berdaya saing, dan tentu cinta tanah air. Masa depan bangsa ini terletak di tangan Anda semua, para santri dan para mahasantri. Kalianlah yang hari ini santri, pelajar, dan mahasiswa, kelak 5, 10 tahun, atau setidaknya 15 tahun yang akan datang, akan turut serta menentukan hitam putihnya bangsa Indonesia. Saya yakin dengan potensi dan keunggulannya, Pondok Pesantren dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar akan menjadi lentera masyarakat, memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta izul Islam wal muslimin. Demikian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi atas nama Menteri Agama, mewakili pemerintah Republik Indonesia, kehadiran saya di sini tidak hanya semata
ikut tasyakur meresmikan tidak hanya Ma'had Ali tapi juga memberikan stadium general pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, tapi juga saya maksudkan secara khusus, secara tulus untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pondok pesantren. Semua keluarga besar pondok pesantren tentu tidak terkecuali pondok pesantren Al-Anwar dengan Ma'had Ali-nya, dengan Sekolah Tinggi Agama Islam-nya yang telah puluhan tahun telah terbukti memberikan kontribusi nyata, sumbangsih bagi upaya tidak hanya menjaga dan memelihara nilai-nilai kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, tapi juga sekaligus menjaga, memelihara, dan merawat keindonesiaan kita, sehingga Indonesia sebagai bangsa yang religius, bangsa yang tidak bisa memisahkan nilai-nilai agama dalam ikut menata kehidupan bersama di tengah-tengah kemajemukan kita, itu tetap mampu tidak hanya kita jaga dan kita pelihara, tapi bahkan kita kembangkan sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Karenanya sekali lagi pemerintah memberikan apresiasi dan terima kasih yang tiada terhingga kepada dunia pesantren. Mudah-mudahan ke depan sinergi ini bisa terus kita tingkatkan sehingga kemudian kita mampu menjaga amanah yang ada di tangan kita dan di pundak kita masing-masing, dan mudah-mudahan kehidupan masyarakat Indonesia dan peradaban dunia akan menjadi lebih baik. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata kepada Menteri Agama oleh Yayasan Al-Anwar. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kiai Haji Muhammad Majid Kamil. Kalimatul ikhtitam dilanjutkan doa kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Maimun Zubair, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi qama fi biladina al-ma'ahid. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu syukran nastazidu bihi al-mazid. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-amjad wa ashabihi al-lazina jahadu haqqal jihad fa nalu ma nalu fil ma'ad. Amma ba'd.
Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia serta para pendereknya, utamanya daripada direktur atau yang membawahi pondok pesantren yang termasuk kita saksikan pada hari ini. Bapak-bapak daripada pejabat pemerintah provinsi, kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan para pengikutnya, beserta para tamu-tamu kita, utamanya yang datang dari luar negeri meninjau pondok pesantren kami yang ada di sebelah atau yang bagian timur katakan, yaitu yang ada di Ma'ad Ali. Tamu Bapak Al-Alamah Al-Alamah Asyikh Muwaffaq beserta ibu dan dibampingi daripada pembantunya yang ketiga-tiga alhamdulillah meninjau di pondok pesantren bagian timur, kali ini datang di yang barat ini. Alhamdulillah ada pertemuan atau suatu kunjungan yang dirawi oleh Bapak Menteri Agama. Ini suatu kenikmatan yang besar bagi saya dan saya bersyukur kepada Allah beserta menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak utamanya Bapak Menteri Agama. Ibu bapak yang saya hormati, pondok pesantren Sarang ini salah satu pondok yang kebesarannya dimulai dari tahun 1850. Saya ceritakan memang agama Islam di Indonesia datang itu merupakan tidak ada di dunia ini kayak Indonesia. Saya diceritai oleh guru saya kedatangan Islam di Indonesia mula-mula adalah waktu ada perang Siffin. Kelompok Muawiyah dan kelompok Sayyidina Ali. Pada waktu itu cerita ini saya dapatkan dari Bapak Menteri Koperasi dan guru saya Syekh Yasin Al-Fadhani yang kebetulan hubungnya sangat erat karena sama-sama ada suku Padangnya. Apa itu yang diceritakan? Bahwasanya negara mayoritas Islam itu pasti Islam datang masih di zaman-zaman yang dikatakan al-usul zahabiyah, masa-masa keemasan. Kalau di Al-Quran disebut as-sabiqun al-awwal, yaitu 100 tahun pertama
sebagai zaman Nabi Sahabat, 100 tahun kedua sebagai zaman tabi'in, dan 100 tahun ketiga tabi'in. Pada perang Siffin, itu kemenangan kepada Muawiyah. Ali terpecah belah. Terpecah belah menjadi kelompoknya ada empat. Ada yang disebut Khawarij yang menentang Ali. Ada yang disebut pengikut Ali yang artinya fanatik berlebih-lebihan. Ada yang netral. Dan ada kelompok kecil yang disebut Ashabus Safinah, anak-anak perahu. Anak-anak perahu ini bertekad untuk meninggalkan negeri Arab melalui Teluk Persia. Kemudian dengan naik perahu, pasrah menyerah kepada Allah di mana akan nanti perahu itu sampai dan di mana akan mendarat. Pertama kali perahu itu sampai di Medan. Di Medan. Oleh karena Medan itu kalau saya lihat berapa kali saya ke Medan, itu enggak besar Islamnya, tapi istana yang dulu dikagumkan adalah Istana Maimun. Nah, jadi saya sendiri, wah mengapa kok ada istana yang nama Maimun ini ya. Di Medan itu kalau kita lihat antara Medan dengan Padang Panjang, di situ ada kuburan-kuburan yang tidak diketahui. Itu kata guru saya, Syekh Yasin, itulah merupakan kedatangan bangsa Indonesia, orang Islam, walaupun tidak sengaja untuk menyebarkan, tetapi untuk mengungsikan diri. Kemudian daripada itu, Indonesia ini adalah lain daripada yang lain. Bahwasanya Indonesia merupakan negara yang masuk Islam ramenya itu setelah berpindah-pindahnya ilmu pengetahuan agama yang bermula tersebar kemudian di Damsyik zaman Imam Nawawi, kemudian di zaman sesudahnya, kesemuanya itu ada hubungan dengan Indonesia. Lebih-lebih pada zaman yang sekarang ini, zaman yang tidak bisa diukur, tidak bisa menyebut-nyebut zaman yang sebelum zaman perubahan yang maha berubah ini. Bahwasanya Nabi diutus, itu ada hubungan dengan Indonesia. Bab dalam hadis, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dalam perjalanan sebulan. Sebulan itu antara 1000 kilometer lebih. Kalau kita amati Indonesia ini, yang negara tidak ada satupun negara Islam yang besar kayak Indonesia. Kebesaran Islam di Indonesia ini bisa nasional adalah setelah berdiri Masjid Bintoro. Islam Pasai hanya di sekitar Aceh. Islam yang ada
di Makassar, sekitar Makassar, dan selanjutnya dan seterusnya sampai Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Tetapi Jawa merupakan sesuatu Islam yang nasional. Saya bukan karena orang Jawa, gambarkan saja, proklamasi 17 Agustus itu umpama tidak di Pulau Jawa, bagaimana akibat perpecahan bangsa ini? Adakah mungkin ada sebutan-sebutan apa yang disebut dari Sabang sampai Maroke? Alhamdulillah, kita kesemuanya ini mendapatkan rahmat Allah. Kerahmatan Allah bagi bangsa Indonesia yang kalau kita lihat, anak saya sendiri baru meninjau di Lopol Jasuruh, ada di mana, di Yordan, sebelum itu di Maroko, dan saya juga pernah di Maroko didatangkan oleh sesuatu perguruan tinggi yang ada di sana, yaitu perguruan negeri. Apa itu terjadi? Bahwasanya Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam yang merupakan walau berbeda tapi satu. Walau satu tapi berbeda. Inilah salah satu daripada ajaran Pancasila yang Bhinneka Tunggal Apa? Eka. Bedo tapi podo, podo tapi bedo. Oleh karena itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dahulu pernah menderita dijajah paling lama 350 tahun. Tapi di zaman modern yang sekarang ini, tidak ada suatu bangsa yang mempunyai gerakan kemerdekaan yang dimulai dari di Indonesia Budi Utomo, kayak Indonesia. Sesudah Perang Dunia Kedua, permulaan Agustus, baru beberapa hari, 17 Agustus kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan yang pertama. Yang pertama di dunia dari sekian banyak negara-negara yang terjajah. Di dalam pelajaran agama Islam ada suatu ajaran, walau iman itu cukup lima mesti. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Tapi harus ditambah yang satu, wa bil qada wal qadar. Qada dan qadar, pas Allah mengqada, memutuskan, Allah melaksanakan. Jadi sama. Kalau ada qada, ada qadar. Ada undang-undang, ada terus pelaksanaan perundang-undangan itu. Ini qada qadar merupakan hal yang kalau kita pelajari, hal yang aneh-aneh. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Dan nabi yang merubah dunia yang asalnya dunia sangat terkeping-keping menjadi dunia yang maju sampai ke
kekuasaan daripada Islam mulai lautan Atlantik sampai Pakistan dikuasai oleh khalifah yang satu. Sedang hubungan pada waktu itu adalah tidak ada hubungan dengan mesin atau teknologi, tetapi wal khaila wal bighala wal khamira litar kabuha wazina. Apa itu terjadi setelah dunia modern? Ini kita umat Islam, menurut apa yang saya terima ajaran saya dari guru-guru saya, sebetulnya Indonesia ini penuh pelajaran. Kemajuan terakhir zaman penjajahan itu bersamaan dengan kemajuan terakhir yang dikuasai oleh bangsa Turki. Bangsa Turki menguasai negara-negara Islam. Katakan semua ada di tangan Turki, merupakan negeri serikat. Dan Turki juga sebagian ada yang melaksanakan hukum-hukum Islam, kisos dan lain-lainnya. Tapi ada juga yang dikuasai oleh Turki, merupakan hukum adalah masih hukum adat. Seperti yang ada di Eropa, yaitu Bosnia, Serbia, dan Albania. Tiga negara mayoritas Islam. Pada waktu itu, kita harus tahu, kalau British Raya dikatakan penjajahan yang mempunyai nama perskemakmuran. Perskemakmuran sama dengan menurut bahasa agama penjajahan itu istimar. Istimar perskemakmuran dari takmir. Takmir dari kemajuan. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan satu gambaran. Untuk mengetahui gambaran bukan hanya kepada bangsa kita sendiri, tapi untuk semua bangsa. Pada waktu apa yang dikatakan perskemakmuran, orang-orang Islam, lebih-lebih bangsa Arab, banyak membuang atau dikatakan nufat, nafi, terpidana yang berat harus dibuang. Di dalam buku kitab Kasan As-Sa'ef, pembuangan bangsa Arab ada di fak-fak. Fak-fak itu banyak bangsa Arab. Papua. Tapi mengapa fak-fak dia bisa memperkembangkan sebagai pembuangan British Raya Inggris yang dibuang di Australia? Bagaimana bangsa Australia aborigin, orang hitam, syukurnya, terima kasihnya kepada bangsa Inggris. Tetapi apa yang terjadi di Irian? Di sana di fak-fak banyak orang Arab berteriak-teriak Irian, artinya telanjang. Sampai kata-kata bangsa Arab Irian itu diterima oleh bangsa Indonesia jadi Irian. Inilah suatu cerita yang kadang-kadang bisa diterima atau enggak, terserah. Saya sendiri alhamdulillah ini hari atau hari Kamis ini saya sangat berbahagia kedatangan kerawan Bapak Menteri Agama yang disertai saya mempunyai tamu, sengaja akan menginap tiga malam di pondok pesantren yang menurut zaman yang sekarang. Mengapa kok masih ada suatu yayasan yang mengaji kitab kuning
yang tidak sedikit lebih daripada anak. Tapi yang ada di pondok saya itu lebih daripada 3.000, dan 3.000 itu merupakan bukan orang Jawa, tapi benar-benar nasional dari Irian sampai ke mana? Ke Aceh. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan doa utamanya bantuan daripada pemerintah. Apa yang terjadi ini kesemuanya banyak uang yang kita dapatkan dari pemerintah, utamanya dua bangunan ini yang dibantu oleh pemerintah 8 miliar, 4 miliar, dan di gedung ini disebut-sebut oleh Bapak, oleh Departemen Perumahan Pemerintah, Rusunawa. Alhamdulillah, gedung jadi ini, saya bisa, atau kami bisa mendirikan perguruan tinggi Islam, dan alhamdulillah sekarang mahasiswanya tidak kurang 400, hampir 500. Sama dengan yang ada di Al-Sanawiyah Aliyah. Dulu SMP mendapatkan yang dianggap SMP maju, mendapatkan bantuan 1 miliar 600, 15 tahun yang lalu atau lebih. Saya dianggap sebagai kayak SMP, tapi bukan SMP, tapi masuk daftar di antara SMP yang dapat bantuan berapa? 1 miliar 600. Pada waktu itu saya anggap besar. Dan mulai itu saya dirikan di sebelah sana, sekolahan-sekolahan mulai sanawiyah sampai aliyah, yang sekarang tidak hanya sanawiyah aliyah, tapi sampai ibtidaiyah, TK, dan pendidikan ke anak-anak. Alhamdulillah, ini nikmat Allah, dan nikmat Allah ini betul sempurna setelah kunjungan Bapak Menteri Agama Lukman Hakim yang datang pada hari ini. Saya di sini akan saya kemukakan bahwa Indonesia ini sekarang menjadi panutan. Coba negeri Arab yang begitu kaya, yang begitu makmur minyaknya, tapi bagaimana melihat negeri Arab sampai salah satu, tidak akan saya sebutkan, rundingan dengan pejabat yang besar yang diminta Indonesia ikut supaya ikut serta sesama muslim untuk mencari jalan keluar pertengkaran antara bangsa-bangsa Arab. Saya juga pesan, yo diiyani tapi ojo patek diiyani. Ini termasuk Pak Lukman juga saya pesan, yo iyo tapi ojo iyo tenan. Sebab saudara-saudara sekalian, Islam itu mulai awal Islam disebut-sebut ada Islam Taurat, ada Islam Injil. Zalika masaluhum fit Taurat, itu harus wakaf. Wa masaluhum kal Injil kazarin, jadi wa masaluhum al wawul istinaf, wajib dibuat pembuka kata. Jadi Islam itu berubah-berubah mulai Nabi.
Pertama Muhammadur Rasulullah. Muhammad suruh Allah di Mekah sebatang kara. Walladzina ma'ahu. Kedua, kejadian Muhammad disertai para sahabat-sahabatnya, yaitu setelah hijrah di Madinah. Kemudian datang kekuasaan yang ketiga, asyidda'u 'alal kufar, bisa menguasai orang-orang kafir dan Islam menjadi besar dan tinggi setelah disam. Nah, di sini kadang-kadang dibaca mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Tiga ini di Mekah ada disebut Bani Hasyim Bani Muthalib. Di Madinah disebut Muhajirin Ansar atau Ansar Muhajirin. Di Syam adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu di Syam merupakan pertama kali suatu negara yang bisa menguasai mulai dari lautan Atlantik sampai ke hampir sepertiga di India. Apa itu terjadi? 100 tahun pindah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol, di Aspanya. Jadi Islam merupakan agama yang besar dan terakhir kemajuannya ada di Spanyol. Di sana ada Istana Alhambra, ada Masjid Cordova, dan ada macam-macam peninggalan keislaman. Itu